ke meeting, acaranya satu hari aja. Seterusnya nanti ada audisi 1 sama audisi 2 itu dilaksanakan hari Senin sama Selasa. Itu audisi 1 sama audisi 2. Sedangkan untuk karantina terbuka dilaksanakan tanggal 25 April sampai 1 Mei 2019. Untuk sampai saat ini peserta yang mendaftar ada 78, nanangka 28, galuhnya ada 50 orang. Ini seluruhnya peserta bebas saja. Jadi dari di luar dari Kabupaten Banjar bisa untuk mendaftar, tapi diharapkan sih untuk Kabupaten Banjar yang lebih banyak. Untuk Nanang Galuh ini akan mewakili, kalau untuk masuk sudah seleksi kan nanti terpilih jadi juara 1, juara 2, 3, nanti akan dikirim ke provinsi. Ke provinsi kalau diharapkan kalau bisa sampai tingkat nasional. Dan kalau bisa untuk 8 finalis ini nanti akan jadi duta wisata Kabupaten Banjar yang siap untuk mempromosikan destinasi Kabupaten Banjar. Thank you.
sakit hati kian nang ulun tangisi. Baka sakira diri ulun mariska. Kian datang ulun sambut lawan mayang ulun hamburi baras. Si baras kuning bersumangat di mubara lawan. Yang datang ulun sambut lawan mayang ulun hamburi baras. Si baras kuning bersumangat di mubara lawan.
Hanya hendak ku sambatakan hati ini karindangan lawan pia. Amkai ya apa cara menyampaikan? Aduh supan memberi supan karindangan. Baduduk salah, badiri pun salah. Cacing kepanasan karindangan, karindangan, karindangan. Tuhan sudah mencari kesempatan. Kada paham kapian awan isara. Amun pian dasar bahati batu. Aduh